Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, hai tinggal Lisius. Dimanapun kalian berada, jumpa kembali nih bersama Mimin di channel Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dilansir langsung nih dari akun Instagram Ayu Ting Ting, dan juga pastinya info-info terbaru dan terupdate. Informasi pada kesempatan kali ini kita akan melihat schedule Ayu Ting Ting hari ini 14 September 2021. Hari ini Ayu Ting Ting tidak hadir di acara Brownies TV, tapi nanti malam beliau akan hadir nih di Lapor pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini Ayu Ting Ting tidak hadir di Brownies TV karena ada sesuatu yang dia kerjakan bersama Pak Minola sang pengacara. Dan jangan lupa nanti malam saksikan Ayu Ting Ting hadir lagi di acara Lapor pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Berita ini dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting official update. Jadwal hari ini guys, Ayu Ting Ting, Krisna Fahrezi, dan juga sahabat yang lainnya. Alasan Ayu Ting Ting hari ini tidak hadir di acara Brownies TV karena Ayu Ting Ting sedang mendatangi Polda Metro Jaya guna memberikan kejelasan mengenai statusnya yang dialami dengan Kartika Damayanti atau Gundik Empang. Lihat di sana Ayu Ting Ting didampingi oleh pengacara pribadinya yaitu Minola Sembayang. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan semoga Gundik Empang bisa mendapatkan ganjaran imbalan atas apa yang telah dia lakukan selama ini bertahun-tahun terhadap Ayu dan juga Bilqis serta keluarganya. Dia hanya bisa berdoa yang terbaik untuk Ayu, begitu juga dengan Pak Minola Sembayang. Semoga kasus ini berujung dengan baik dan semoga apapun yang dipikirkan dan dikhawatirkan oleh Ayu dan keluarga tidak menjadi kenyataan. Informasi selanjutnya di sini dari akun Instagram Ayu Ting Ting memberikan emotik topi berwarna biru. Semangat Ayu Ting Ting dari Ayu Ting Ting Fake. Semangat Ayu nih. Lia Putriana memberikan emotik love-nya Ayu Ting Ting fighting. Ayu nih dari Setarwari. Dari I Lovers topinya love you fighting Ayu Ting Ting. Teh Ayu love you. Dan masih banyak lagi nih sahabat-sahabat yang memberikan semangat untuk Ayu Ting Ting hari ini, yang katanya Ayu Ting Ting hari ini pergi ke Polda Metro Jaya. Najma Lutfia semangat dan sehat selalu Teh Ayu. Nian Sonia 850 semangat ke Ayu, semoga lancar ya demi keluarga. Semangat fighting. Semangat Ayu, topinya bagus. Ya Allah, duper cantik. Mia Irfan Ipin, cantik banget ke Ayu. Semangat pagi. Bismillah, semangat Ayu. Setia 275. Dari Asri Yulia 93, selamat pagi cantik, tulis Asri Yulia hari ini. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini ya, yang katanya akan pergi ke Polda Metro Jaya guna memberikan penjelasan mengenai kasusnya bersama Gundik Empang atau Kartika Damayanti. Mimin doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan untuk lebih lanjutnya nanti Mimin akan berikan informasi selanjutnya. Di sini kita akan melihat nih isi Insta story Ayu Ting Ting hari ini yang super cantik dan juga menggemaskan. Diiringi dengan hujan di pagi hari, Ayu Ting Ting sedang mengendarai sebuah mobil mewah nih menuju Polda Metro Jaya. Dan di sini Ayu Ting Ting didampingi oleh kuasa hukumnya, Minola Sembayang. Hari ini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik ya, dengan topi dan juga gayanya yang memang selalu energik. Dan hari ini Ayu Ting Ting tidak hadir nih sahabat di Brownies TV dan digantikan oleh Empo Alpa ternyata. Meski hari ini Ayu Ting Ting tidak dapat hadir di acara Brownies TV, namun di sini teman-teman masih tetap semangat dan menanti nih kedatangan Ayu Ting Ting kembali di acara ini. Bagi semua yang kangen Ayu Ting Ting ada di acara Brownies TV, insya Allah besok Ayu akan hadir lagi di Brownies TV. Pokoknya saksikan terus ya channel ini, pastinya akan memberikan informasi terbaru dan juga terupdate
mengenai Ayu Ting Ting dan beberapa kegiatan Ayu Ting Ting yang lainnya. Oke sahabat, inilah beberapa foto kegiatan sahabat-sahabat Ayu yang ada di Brownies TV hari ini. Ada Mpo Alpa, Lyodra, dan juga sahabat yang lainnya. Oke sahabat, inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skincare dari Helwa, aku juga pakai ini nih, BB cream, masih dari brand yang sama yaitu Helwa. Nih ya. Tuh, pakai ini tuh ya bisa nutupin yang item-item di wajahku, kayak flek-flek hitam gini nih guys. Tuh, gini doang aku tuh udah langsung pede keluar rumah. Oh ya, produk Helwa semuanya sudah BPOM ya guys. Dan pastinya BB cream ini sudah ada kandungan SPF 30++, jadi bisa melindungi wajah kalian pastinya dan wajahku dari sinar matahari. Tuh.